ada kertas ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Garasi C9. Balik lagi ketemu lagi bareng saya Jargus. Dan kali ini kita akan meng-unboxing paket. Jadi ini waktu itu saya PO Hot Wheels dan Mini GT. Dan akhirnya barangnya ready. Kita akan lihat dalamnya apa, karena ini spesial. Dulu waktu saya belum mulai koleksi diecast, begitu melihat item ini tuh kayaknya pengen banget. Jadi saya tuh suka dan niat kalau kan suatu saat nih saya pengen punya seri yang ini gitu. Satu paket langsung komplit. Dan ternyata Teh Licious diecast ini dia buka PO pas banget dengan PO item-item itu. Nah, karena tadi saya sebut item-item, jadi banyak dong, nggak cuma satu. Pasti ini. Langsung aja kita unboxing. Ya, kita buka ya. Bismillah. Udah kelihatan tuh ya, ada kertas ya. Wow. Itu dia tuh udah kelihatan ya, item-itemnya ada speednya. Jadi ini adalah kayaknya dikasih ini ya, penahan ini ya. Kalau dikasih kertas-kertas item pertama, nah udah kelihatan tuh ya yang sebelah situ ya. Ini bukan wanted item saya, tapi kayaknya keren gitu ya, karena emang sebelumnya seperti kalian kalau lihat di video-video sebelumnya, saya sudah punya yang lainnya. Nah begitu ada PO ini ini akrilik keren sekali, Liberty Walk TSM model. Ayo coba TSM model tuh mereknya apa, salah satunya Mini GT. Ini dia ya, Mini GT LB Works Nissan GTR R35 Type 1 Magic Bronze Hong Kong eksklusif. Waduh, Hong Kong eksklusif katanya, nomor 33. Dan ini packagingnya cakep ya, lihat tuh, ini dalamnya ini pakai akrilik loh. Jadi udah dibungkus plastik, dikasih apa namanya packaging kardus ini yang warnanya luxury ini ya, kayak warna emas-emas tapi mutiara gitu lah. Official license by LB Holdings Co. Ltd. Nissan Motor Corporation. Official license product. Ini warnanya ini beda ya. Apa namanya, bisa berubah berdasarkan cahaya kayaknya ini. Nanti kita akan lihat ya, mudah-mudahan nanti di video-video selanjutnya saya akan meng-unboxing ini. Kita kesampingkan dulu, dan sekarang ini adalah itu dia yang pertama kita lihat. Ini adalah Hot Wheels Euro Speeds Project Car ya, Audi R8 LMS Tall Metal Real Riders. Maksudnya apa? Bodinya metal, base-nya metal, ban-nya ban karet. Ini yang pertama, Audi R8. Yang kedua, ini dia Mercedes-Benz 190E 2.5-16. Yang ketiga, iya, BMW M1 Pro Car. Ada Mercy, ada BMW. Kemudian yang ke keempat kita lihat, ada Porsche 993 GT2. Ya, bentuknya coy, keren banget. Tal Real Riders itu udah kombinasi pas gitu.